kan Bu Hayati. Bisa habis kuenya dimakanin terus tuh. Tau lu, Im. Kasiannya Hayati. Bakalan bangkrut bikin kue nih kalau lu makanin mulu. Mas, ini dia duitnya. 3 juta. Kagak lebih, kagak kurang. Kalau lebih, balikin ya. Gue terima nih ya. Oh, harus itu. Gue hitung dulu nih. Iya, siap-siap. Bang film. Pas. 3 juta. Oh, pas dong. Besok, lu langsung ke lokasi. Langsung syuting. Oh, peran utama inget. Oh, harus itu. Nah. Udah bayar. Bintang film. Oh, yoi. Gua tunggu lu di lokasi, oke? Okay? Oke, okay, siap bang. Siap kan? Siap banget ini. Sip, pas 3 juta. Ya udah pasti pas lah bang. Orang udah hitung-hitung dari tadi. Eh, besok jangan sampai nggak datang lo ke lokasi syuting, eh? Bang, tapi bang, gini bang, boleh nggak ya kira-kira kalau Aye ngajak papi gitu? Supaya papi tuh tahu bahwa anaknya udah punya pekerjaan, ya kan jadi seorang artis. Wih, Aye cuma berbakti bang sama orang tua. Hahaha, never mind, it's okay, nggak ada yang larang, datang aja, eh? Iya, iya. Taut banget lah. Aduh, gak disangka-sangka. Besok bakalan Soti jadi artis terkenal. Thank you, bang. Thank you banget. Sampai ketemu besok. Iya, yeah, beres. Oke? Iya, iya. 3 juta, 3 juta. 6 juta, lumayan. Serahin anak saya. Berani maju? Ada mau pesen nih. Pesen, pesen, pesen. Ayo, tolongin anak saya. Iya, Pak. Heh. Lepasin tuh bocah. Serahin dulu semua. Mas batangan bini Pak Darmawan. Kok tahu nama saya? Siapa kamu? Tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya tahu kalau Bapak banyak mas batangan. Biar kata Bapak ini banyak emas, itu bukan anak lu. Lepasin tuh bocah sekarang. Jangan dijadiin korban. Kesian. Bocah ini tidak akan selepas sebelum Pak Darmawan menuruti keinginan saya. Keras kepala banget sih lu. Alhamdulillah, kamu gak apa-apa. Makasih, makasih superhero, makasih. Iya pak. Superhero, saya penasaran siapa dia. Kok dia tahu nama saya? Sebentar. Silakan pak. Kamu. Pak, bapak kenal dia? Dia ini bekas supir saya. Kenapa kamu tega ngerampok saya sih? Saya dendam. Karena bapak seenaknya saja memecat saya. Saya pecat kamu itu karena saya punya alasan. Kamu hampir saja cilakain anak saya. Dan itu karena kamu nyupirnya ugal-ugalan. Eh, pak. Coba kalau bapak nyupirnya kagak ugal-ugalan. Bapak bakal dapat bonus dari bapak ini. Dan gak bakal dipecat. Gaji juga bakalan naik, pak. Yaudah, pak. Pokoknya bapak sekarang ikut saya ke kantor polisi. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kamu gak apa-apa, kamu. Heh, sekarang gue ke kantor polisi. Mpo Nina 5 stoples. Mpo Erna 6 stoples. Aduh, gimana ini pesenannya sebanyak ini? Ma, mama sanggup bikin kue sebanyak itu, ma. Ntar aja. Aduh, capek nanti akhirnya. Iya, Nyak. Mana mereka maunya besok harus sudah jadi lagi. Tuh, kan? Kalau saya sih sanggup aja. Tapi kasihan anak-anak udah pada kecapean. Kalau Raimus ya asal ada makanan semangatnya gak bakal capek deh. Kalau mau makan paling dulu loh. Kayaknya nih gak bener kalau diporsil begini. Ini baru hari biasa, Ma. Dengar ya. Belum hari lebaran. Pesanan lebih banyak, sanggup. Iya. Wih, superhero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo siap bantu juga, Nyah Hayati kagak boleh nyerah. Ini kan usaha pertamanya Nyah Hayati. Aduh, emang superhero itu mantu idamannya Nyah. Aduh, makasih ya. Alhamdulillah. Terserah lu lah mau ngomong apa ya. Tuh, Pak. Alhamdulillah kalau dikerjain rame-rame gini, gak berasa capeknya. Iya dong. Udah gitu yang buat besok udah mau selesai. Wih, luar biasa. Aduh.
Iyanya gak kerasa. Layla kira tadi kita gak keburu buat kue pesenan sebanyak ini. Ini saatnya gue bikin superhero hancur di sini. Kita lihat aja besok apa yang akan terjadi. Kring, Im, lu kan kawan gua tuh ya. Khusus ini hari, ya, lu harus jagain gua. Gua kan sebagai calon artis nih, jadi kagak boleh kenapa-napa di jalan. Boleh aja sih bang, tapi Roy mau dibeliin bakso nggak? Aduh lah coba tuh Im, jangankan bakso, gerobaknya kalau perlu tukang-tukangnya, gua kasih ke lu. Asik, bener nih Bang Rino? Oh iya bener, tapi ntar, tunggu gua jadi artis papan atas dulu, sabar. Oh Im, lu ketimbang dibeliin bakso aja, nunggu dia jadi artis, sekarang kan baru jadi calon. Kring, lu pan sahabat gua, sobat kental, support. Jangan diinjek-injek begono. Iya, yeah, support. Ayo. Depan dong. Misi, artis mau lewat. Mana orangnya? Nah, ini anak saya, Rohmat. Rohmat jadi artis? Gak mungkin, Kale. Roy anaknya Papi Jaja, yang bentar lagi akan jadi bintang besar. Ini mau syuting, dia main layar lebar, terus stripping, layar tancap, semua dia mainin. Udah, buruan deh, minta tanda tangan sama foto-foto. Tak udah sibuk, kagak bisa. Tanda tangan? Buat apaan tanda tangan? Tapi, masa artis gak ada yang mau tanda tangan? Tenang, Papi punya aturan, Papi punya permainan. Siapa yang minta tanda tangan Roy, satu orang dapet, senang aja. Ini jangan sampai salah kirim alamatnya. Wah, kalau soal kirim-ngirim sih, urusan saya beres deh. Makasih banyak loh Pak Beri. Pak Beri baik banget. Iya. Mamat. Kenapa sih? Lo nggak ngeragin bat gue, lo? Ada gue di sini. Ayo, kita masuk yuk. Wanginya sangat luar biasa. Wah, susah. Biar gampang aja. Oh, mau lu peluk? Makan apa sih? Ayo, kencang, Omat. Mengkongkong sesaha ya teh, nggak ada siapa-siapa. Mau dimakan di mana? Di sini aja lah, makannya ya. Tuh ada kardus mut. Nampar Omat. Ya benar. Ayo bet. Kita pesta. Enak ya. Jangan itu makanan titipan orang tuh, eh. Bodoh amat. Mau ambil. Ngapain sih lu kue giniannya diambil? Ah, lumayan lah. Wah, lu jadi... lu jadi ribut lu ya? Iya, kenapa? Lu ya... Ayo. Ambil. Jangan rusak dong tuh, eh. Syuting. Bapak, saya turun di sini aja deh panik, Pak. Lu mau ngapain, Kring? Gue kebelet, no. Mulus banget perut gue. Ntar gue nyusul deh ke lokasi syuting ya. Ada aja sih. Maaf ya. Iya, awas hati-hati. Dari belakang. Iya, tahu. Tadi dulu. Mau gak nih kue ini? Iya. Mau? Ya. Ambil! Wah. Pak Beri. Superhero. Kue gue gak apa-apa ya. Waduh. Makasih ya Superhero. Iya, sama-sama. Maksud lu apa sih ngerampas kue ginian? Ini kan kue murah. Urusan lo.
biar saya aja yang kejar ya. Eh, gak usah, gak usah. Biarin aja. Yang aneh juga ya. Ngapain coba preman gituan? Merampas kue kayak gini. Namanya juga rampok, Pak Beri. Apa aja pasti dirampas lah. Aduh, ini gimana nih nganterin kue? Mana jauh lagi? Waduh, bisa marah nih pelanggan. Tenang, Pak Beri. Kalau itu, biar aja yang ngurusin ya. Ayah nganter maksudnya. Iya, tolong ya, superhero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sama superhero sih percayalah. Ini kue pesenannya, Bu. Oh iya, makasih ya superhero. Iya, Bu. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini pesenan kuenya, Bu. Oh iya. Yaudah, Bu. Makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.